Apa ya? Ini kasih gambar Alfamart. Indomaretnya mana? Indomaretnya jauh. Jauh. Ya. Dan ini orang yang di balik layar dan juga makan. Itu lagi gambar, pinter sayang, pinter gambar. Ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Tini Agustin. Oke teman-teman, hari ini apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau makan, yaitu saya kepingin banget itu makan kari ayam. Dan ini saya sudah buat ya, kari ayamnya mantap. Dan ini sudah ada nasi, gak popo. Dan ini sambal, ini ya, sambal terasi. Wih mantap. Dan harus ada ininya juga ya. Dan ini ada pelengkapnya, ada tahu, tempe, ayam goreng, dan ini juga apa? Ayam daun, goreng. Daun kates, daun pepaya rebus, ada terong goreng dan timun. Dan tidak lupa juga kerupuk. Dan ini ada minumnya ya. Oke teman-teman, sebelum makan kita harus berdoa dulu. Nah saya makan ini di belakang rumah ya, di samping rumah. Wah ini dengan angin yang sepoi-sepoi. Oke teman-teman, jangan lama-lama, mari kita makan. Sebelum makan kita harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kalau berdoa tidak boleh dalam hati, harus diucapkan. Nanti ada yang marah. Oke wes, silahkan diambil. Oke, mari kita makan. Ambillah punyamu. Dan ini di belakang itu, di belakang layar itu ada anakku, adik Kasip. Mas Kasip apa adik? Mas Kasip. Mas Kasip. Kok Mas Aji gitu? Nyoh, tahunya, tempenya, terong mau, terongnya, timunnya 2 tok, ayamnya, asamat, Wah, makan kari ayam. Mantap sekali. Piknik. Piknik ya, piknik di sebelah rumah. Wah, mantap. Bisa tiduran. Tiduran dong sayangku. Boleh. Ini kari ayamnya saya kasih wortel aja ya. Saya tidak begitu suka dengan apa itu? Kentang. Wah, kari ayam kalau lama tidak makan itu windel. Sudah tidak sabar. Terus, ini asamat. Ah, ini untuk sambalnya mantap sekali. Tidak ada tempat. Enak ya makanan kene. Ya Allah, mantap mantap. Ambil bantal dong. Nah ini sambal terasi ya. Jadi kalau di Singapura juga, kalau majikan saya kalau makan kari itu sama sambal terasi juga. Sambal terasinya itu mentah ya. Apa nak? Alfamart. Di Alfamart ini. Wih pinter kamu ya. Terus Alfamidinya? Oke teman-teman, mari kita makan. Mantap makannya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Ini kasih gambar Alfamart. Indomaretnya mana? Indomaretnya jauh. Jauh? Oh ya, gambar lagi nah. Pinter. Alfamart. Wah, ini enak banget ya kari. Alfamart bisa nggak nulisnya? Warai. Iya nanti ya, mama mam dulu ya. Enggak pakai sendok. Enggak usah, enak gini. Mau duduk sebelah mana? Sini.
Sembilan main. Koala ya. Cuci tangan. Cuci tangan nanti. Kupak pak. Kakak. Mau minum air putih? Itu ambil nak. Enak eh. Lama tidak makan ya Allah enak eh. Makan seperti ini. Oh, udah berapa bulan ya? Berapa bulan? Ya udah, aku kesana tak enggak masak kari ya. Akhirnya. Terong. Segone nah. Wah, gak nah segone ya. Enak terong di enak nih ya. Nah. Ini cepuk nah si jenah ya. Terong sama sambal terasi gini ya Allah enaknya. Ini baru makan nikmat dengan angin yang alami. Jam biru atau kamu nggak sekolah nak? Baru jam 1. Kak Nah ya. Nah. Ambil nah lah nasi nih. Kak aku marah kak. Nah. Lawa ijik kok. Enak. Oh, sampai lupa tahunya. Enaknya. Cuci tangannya. Itu Bapak udah ambilkan tadi. Ambil apa? Tempat cuci tangan. Nanti mau di bawah Bapak ya? Apain? Piknik ya? Kamu kok tahu piknik? Iya. Enak nak. Kasih suka piknik gini. Orang kecil dikepuk. Aduh. Yang nyiapin tempatnya itu ya, Pak Su ya. Pak suami. Atau Bapak. Terima kasih, Bapak. Enaknya.
Alfamart. N bikin rak. Bisa taruh jajanan. Iya. Jadi saya bikin kari ayamnya itu cuma sedikit ya, karena saya aja yang makan. Enak. Ya. Ada. Sambelnya enggak pedes. Siti. Pas sono lo. Buka HP. Wes aku. Ini apa anak? Ayam. Pukul mang ngono. Paling seprapat kurang genep ngono ya. Sing nimbangne ya bakul ae lah. Sampai bersih. Masak kari kalau ada daun karinya itu lagi mantul. Memang pas ada daun kari ya. Nang Indonesia jenisnya apa tuh? Daun gulai. Apa daun apa? Nah ini teman-teman, sambal terasinya atau sambal belacanya tinggal dikit karena enak banget. Terus ini tempe tahunya tinggal segini juga. Karinya tinggal dikit. Nanti saya mau kasih ke kakakku ya kalau dia masih suka. Oke teman-teman, karena video saya makannya sudah habis, jadi saya akhiri video ini. Oke sayang. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe, di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya channel YouTube saya semakin berkembang. Oke teman-teman, jumpa lagi di next video. Selalu nantikan ya video terbaru dari saya. Bye. Ambilkan. Dan ini orang yang di balik layar. Juga makan. Itu lagi gambar. Pinter sayang, pinter gambar. Ini suasananya ya. Di samping rumah itu ada kayu jati yang sudah ditebang. Enggak panas tapi berangin ya. Enak suasananya. Wah, ada burung. Tuh banyak banget deh terbang.